Ketemu lagi dengan aku, Lucia Trisnawati. Di sore hari ini aku pengen masak nasi goreng ijo. Kayak apa sih nasi goreng ijo ala Lucy? Yuk ikutin aku masak. Iya teman-teman, ini bumbunya cuman cabai ijo. Saya potong-potong, bawang putih. Terus aku kasih ini rebon. Udang kecil-kecil itu loh. Gak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Kok tempat saya namanya rebon. Tunggu sampai agak mateng, udah wangi, baru kita masukkan nasi. Tumis-tumis. Saya nggak pakai minyak banyak-banyak ya. Excuse me. Sorry. Oke, nasinya segini aja. Ketemu kok. Cirok. Ini nanti juga udah jadi banyak. Oh, apinya kegedean, guys. Apinya kecil aja. Ada yang menarik di sini. Ini rumput laut. Biar tambah cantik ya warnanya ya. Lalu aku tambahin ini ya, penyedap ya, kaldu ayam. Ini garam. Oh, banyak sekali. Nanti kalau keasinan gimana? Yang menariknya, saya pakai bumbu. Kalian tahu ini mie goreng yang hijau itu. Ini bumbunya. Nanti kalau sudah matang, baru kita masukkan. Kira-kira sudah matang, baru masukkan ya. Oke, kayaknya sih nggak usah lama-lama goreng nasi goreng ya. Begini aja. 2 bungkusin saya masukkan semua. Biar warnanya hijau. Tangannya kena itu kecap. Dan warnanya jadi hijau, teman-teman. Ya, kelihatan ya hijau ya. Zoom. Oke. Udah segini aja. Coba diicip dulu. Enaknya. Yuhu, ini nasi goreng hijaunya. Kelihatan hijau ya. Ditambah lagi ini ada seledri ya. Ini daun seledri. Biasanya aku makan daun ketumbar, tapi hari ini aku pengen makan daun seledri. Ini ada bawang bombay ya. Nah, di sini ada telur gosong. Terus ini ada tahu. Terus ini selada air. Aku tumis-tumis aja sih. Walaupun di sini udah banyak sayur, tapi kayaknya kurang mantap. Kurang sayur. Terus ini ada ceker bebek, tinggal satu doang, tapi sayang kalau nggak dimakan. Yuk, kita makan yuk. Halo. Mari makan. Mari makan, Mbak Bro, Mas Bro. Dan semuanya rambutnya aku ikat, aku kul-kul biar nggak ngeribetin. Saya makan karena kayaknya saya mau menikmati makanan ini. Kita minum dulu. Ini tangan kanan ya.
Nasi goreng hijau, hijau, hijau. Eh, kok hijau-hijau sih? Iklan itu pucuk-pucuk gitu ya, bukan hijau-hijau. Mari makan. Jangan lupa berdoa ya. Ini eksperimen. Suapan pertama. Suapan pertama yang kerasa apa coba? Rebon. Kerasa banget. Enaknya. Bawang bombay. Dan apa pedas. Ini daun seledri ya. Daun seledri ini wangi. Sebenarnya saya makan nggak perlu pakai lauk pun nggak apa-apa, yang penting ada sayuran. Enak. Enak is endul. Endul is kuri-kuri nyoy. Kelihatan ya, masih hijau. Lumis sebentar. Selada air. Enaknya. Makan, mari makan. Bawang bombay, geng. Pedes. Saya mau makan ini dulu, lauknya nanti. Menikmati ini. Dia ngomong Mbak Lucy mah makanan apa aja enak. Iya, karena kalau kita makan, kita nikmatin, kita syukurin pasti enak. Saya dari kecil biasa hidup susah, jadi makanan apa aja doyan. Man, saya nggak suka ikan. Bawang bombay. Wow. Seger ya. Bawang bombaynya nambah sensasi pedasnya, geng. Buat pedas, tau gak? Bawang bombay itu pedasnya nyegrak. Apa ya bahasa Indonesia ini ya? Pokoknya bahasa Jawanya nyegrak.
Ini sayurnya ya. Dengerin bunyinya kalau saya makan ini. Makan gini aja udah nikmatnya, ya ampun. Oh ya, buat kalian yang pengen temenan dengan saya di sosmed, Instagram, Instagram saya namanya sama dengan nama nama YouTube channel saya, Lucia Trisnawati. Tapi nama Facebook saya ada dua, yang satu Lucia Trisnawati tapi jarang saya buka, dan yang satunya lagi yang selalu aktif itu namanya Lucia Joshua. Dulu nama saya Facebook bukan itu, karena sering kena apa ya, kena hack, kena spam gitu dari Facebook karena saya jualan online. Nah, ini Facebook baru. Kalau untuk kalian yang pengen berteman sama saya, silahkan ya di add. Mari makan. Segar. Hari ini pucat banget, nggak pakai lipstik ya, apa-apalah namanya juga lagi masak, habis masak. Kita kasih tahu kalian warnanya benar-benar hijau nih ya, nasi goreng hijau. Pedes itu bawang bombay. Saya makan yang penting sayurnya habis dulu. Kalau lauk nggak habis nggak apa-apa. Karena nggak begitu ini. Beli daun ketumbar pengen bikin soto, nggak jadi. Udah mau habis nih. Bisa. Ini sayur loh.
kesukaan suami saya juga. Seger katanya. Nah, kalau di rumah sering tak tumisin ini. Dan sajunya taruh sini. Mari makan, mari makan. Makan nasinya aja udah kenyang. Telurnya belum. Tahunya belum. Kata orang Jawa kalau ada nasi di sini makan, tamunya nggak disuruh masuk. Kenyang guys, habis. R. Sisa tadi siang sayang kamu udah makan. Enggak satu. Sudah sendawa. Saya sudah kenyang tadi. Oke, kita makan telur gosong. Endul. Telurnya sampai gosong gorengnya. Kayak saya yang makan gosong. Lupa tadi gak dikasih garam. Kayak mana. Gak ada rasa. Tahunya gak makan, geng. Mau kenyangan.
Aduh, abisin, abisin. Aduh, kenyang banget. Porsi nasinya udah gede ya. Jadi sayur banyak. Habis. Selidiknya masih kenyang. Buat syarat aja, tahunya saya cuil sedikit. Sayang dong, udah digoreng. Iya. Nih. Mau. Oke. Okay. Udah. Puji Tuhan, kenyang. Terima kasih buat kalian semua yang udah nemenin aku makan makanan seadanya ini, makanan orang kampung. Tapi bagi saya sudah nikmat banget, karena saya selalu bersyukur atas makanan. Apapun itu rezekinya, saya selalu bersyukur. Entah itu rezeki kecil, entah itu rezeki besar, saya selalu bersyukur. Itu salah satunya juga yang bisa membuat rezeki semakin lancar, yaitu bersyukur. Jangan pernah lupa bersyukur atas apa yang kita punya. Oke. Okay. Excuse me, sorry. Sendawa, geng. Oke. Okay. Oke, okay, sampai ketemu di lain video ya. Terima kasih. See you. Bye-bye.